Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabur dari rumah, Ussi Sulistiyawati akhirnya ikhlaskan Andika Pratama. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat Sensasi Selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip Sensasi Selap dari tribunlampung.co.id, Ussi Sulistiyawati bawa anak-anaknya kabur dari rumah gara-gara suaminya, Andika Pratama, yang ketahuan berbohong. Ussi Sulistiyawati yang berkali-kali mengetahui kebohongan Andika Pratama kemudian memilih kabur dari rumah meninggalkan sang suami. Sebelumnya sempat tersebar kabar soal keretakan rumah tangga artis Ussi Sulistiyawati dan Andika Pratama. Ussi belak-belakan membongkar akar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Andika Pratama. Ussi Sulistiyawati bahkan menyebut soal bom waktu yang berbahaya bila meledak. Komunikasi antara Ussi dengan Andika Pratama semakin memburuk. Ussi beralasan kalau kesibukan suaminya yang jadi penyebabnya. Selama 10 tahun mengarungi rumah tangga, pasangan Ussi Sulistiyawati dan Andika Pratama masih tetap mesra dan harmonis. Sejak menikah pada tahun 2012 silam, pernikahan Ussi Sulistiyawati dan Andika Pratama jarang diterpa isu miring. Mereka juga kerap memperlihatkan keharmonisan keluarga di media sosial. Andika Pratama mampu menjadi figur suami dan ayah yang sempurna. Ussi Sulistiyawati pun melakukan hal yang sama. Namun di balik kesempurnaan tersebut, Ussi Sulistiyawati sempat lakukan hal tak terduga. Menjadi salah satu pasangan artis yang terbilang harmonis rupanya, Ussi Sulistiyawati mengaku pernah kabur dari rumah lantaran kelakuan Andika Pratama. Bukan tanpa sebab, ternyata ada satu hal yang bikin Ussi Sulistiyawati kecewa hingga pilih kabur dari rumah. Hal itu diungkapkan lewat salah satu kanal YouTube beberapa waktu lalu. Saat ditanya soal rahasia rumah tangganya, Ussi Sulistiyawati dan Andika Pratama kompak bilang ini, kabur, bawa anak-anak kabur, jawab Ussi dan Andika kompak. Andika lantas membeberkan masalahnya dan Ussi saat itu lantaran ia sempat berbohong soal rokok kepada sang istri. Ya, itu karena bohongnya gak kelar-kelar, ketahuan lagi. Ketika satu kebohongan kebongkarkan jadi rasa percayanya kekikis. Jangan-jangan lo bohongin gue juga untuk urusan lain, jadi dia mikirnya udah kemana-mana, jelas Andika. Bukan hanya sekali rupanya Ussi mengaku dirinya tak hanya kabur ke apartemen melainkan juga ke hotel. Pada akhirnya Ussi memilih legowo soal rokok dan hal itu justru membuatnya lebih tenang. Pernah ke hotel dan apartemen juga, itu doang bawa anak-anak. Dulu kita berantemnya benar-benar cuma rokok lagi terangnya. Sampai akhirnya udahlah, akhirnya pas rokok aku lepasin ikhlas. Masalah yang rokok itu gak pernah terjadi lagi. Cuma rokok-rokok itu doang, tandas Ussi. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selap. Sampai jumpa lagi.